Hizer, balik lagi sama gue, State Host Magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, seperti yang kita lihat nih di belakang gue, udah ada mobil X-Taxi yang waktu itu dibeli sama tim HSR. Yang belum nonton, klik linknya di atas ya. Nih, ada. Dan ini gue lagi culik mobilnya, karena ini kan sebenarnya mobil operasional untuk di kantor ya, di kantor pusatnya HSR Wheel. Dan ini mobilnya lagi gue culik untuk gue fitting-fittingin velgnya nih. Kita lihat velg apa aja sih sama bannya nih yang cocok untuk mobil Etios ya. Kita lihat yuk seperti apa velgnya. Nah, ini udah difittingin. Ini adalah salah satu desain terbarunya HSR Wheel nih, HSR Konga. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 45. Dan ini dipakein ban dari Zetec ZT2000 ya. Ukurannya 19555 ring 16. Benar enggak? Yes, betul. 195 ring 16. 19555 maksudnya ring 16. Kalau untuk kita lihat nih fitmentnya dia ini di lebar 7 itu rata body. Kalau kita lihat dari desainnya, memang ini kan kayaknya sebenarnya mungkin bukan untuk mobil-mobil sedan nih, kayaknya lebih kayak ke SUV gitu kan. Tapi sebenarnya dipakein ke sini juga keren sih. Dan ini kan ada beberapa pilihan warna ya. Tadi gue pilihin yang black red milling, tapi sebenarnya ada yang warna hitam polisnya, sama ada yang warna chrome-nya. Keren sih. Tapi gue masih punya lagi di ring 16 ya. Kita lihat di bagian belakang nih, sini. Good. Nah, ini gue pakein sama HSR Armbar. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu belang. Harusnya yang depan itu 7,5, yang belakangnya ini 8,5. Jadi kita pakai yang belakangnya 8,5. Untuk offsetnya 30 dan 25. Kayaknya sih, tapi untuk spesifikasi segitu ini terlalu keluar ya. Dia agak keluar nih segini nih, kurang lebih segini. Tapi kalau misalnya ini mobilnya udah dimodif, mungkin ada ditambahin kayak body fender atau body kit dan lain sebagainya, spesifikasi ini masih keren sih. Karena sebenarnya ini masih dalam masuk toleransi nih untuk keluarnya ya, untuk keluar si velg dan bannya masih nggak terlalu lebar banget, nggak terlalu jauh banget keluarnya. Tapi kalau kelihatan dari cuman set gitu doang, itu keluar kelihatan memang. Tapi kalau untuk modelnya, ini kenapa gue pilihin ini, karena kan ini udah X-Taxi ya. Maksudnya gue pengen pakein yang velg yang sedikit elegan gitu tampilannya. Jadi gue pilih yang banyak rivets-nya nih. Termasuk kan si HSR Amban ini kan memang untuk velg-velg elegan gitu ya. Model-modelnya celong, lipsnya juga lebar. Hih, bingung nih pilih yang itu apa yang ini nih. Masih bisa naik ring nih. Kita coba pilihin yuk ring 17 ya. Selanjutnya ini udah jadi nih, ini ada HSR Tikala. Dia ini juga salah satu original design dari HSR Wheel. Untuk spesifikasinya, Tikala ini ring 17, lebarnya itu 7,5, offsetnya 40. Dan ini dipakein ban Yokohama, ukurannya itu 21545 ring 17.
Ini gue nggak tahu ya, tadi tuh kata si abangnya ini kok kayaknya terlalu tinggi banget ya pernya ya, apa dipakein lowering kit ya? Gue bilang, aduh gimana nih, masa mobil operasional mau kita macem-macemin. Tapi kalau misalnya menurut kalian oke dimacem-macemin, coba tulis di kolom komentar ya, ntar yang izin-izin biar Mas Aldi aja, iya nggak? Oke, ini di bagian belakangnya juga kita masih pakein original design nih, salah satu desain yang terbaru datang juga nih. Yang terbaru, yang baru datang kira-kira 2 kontainer yang lalu ya. Ini ada HSR Siak. Nah, dia ini spesifikasinya itu ring 17, lebarnya itu 7,5 juga, tapi offsetnya 42. Tadi kan kalau Tikal itu offsetnya 40, nah yang ini Siak ini offsetnya 42. Oke, jadi dia agak lebih masuk. Dan ini kita pakein bannya itu Yokohama juga dengan ukuran 21545 ring 17. Ini model-modelnya racing semua ya. Kalau kita lihat fitment-nya, dia dua-duanya rata body karena memang kayaknya nih untuk si mobil ekstraksi ini dia itu 7,5, lebar 7,5 dengan offset 40 atau 42. Itu udah rata body tuh kayaknya. Jadi kalau misalnya mobil kalian mirip kayak gini nih, atau kalian yang abis beli mobil ekstaksi ya kemarin-kemarin itu, terus pengen modif mobilnya, pengen modif bagian velgnya, kalian bisa cari yang lebarnya itu 7,5 sampai 8 mungkin ya, sampai 8 dengan offsetnya 40, 42 atau 45, dan itu akan rata body. Hey, tapi kalau untuk style ya balik lagi ya, kalau misalnya kalian sukanya, ini kan mobil sedan, mungkin ada yang sukanya dipakein velg-velg model racing, tapi ada juga yang kayak gue sukanya model yang rada-rada VIP gitu kan, rada-rada elegan modelnya, ada rivets-rivetsnya, ada pemanis-pemanisnya. Jadi tinggal terserah kalian, kalian pilih aja, tinggal fitmentnya yang kalian lihat ya. Kan tadi bannya di ring 16, tadi itu bisa pakai 19555 atau 20550 ring 16 ya. Kalau misalnya di ring 17-nya kalian bisa pakai 21545 ring 17. Kayaknya udah fit banget tuh, ini tadi dilihat di depan sama di belakangnya juga udah fitnya, fitmentnya udah bagus banget gitu ya, 21545. Oke sih. Menurut tuh diceperin gak nih, Bang? Ceperin lah. Ngajak ribut kameramennya ya. Aduh, galau. Aduh. Oke, sekian dulu videonya. Dan berhubung ini cuman gue pinjem atau gue culik cuma sebentar doang, jadi gue cuman fitting-fittingin doang karena gue pengen kasih tahu ke kalian fitment apa sih yang cocok buat si mobil ekstraksi ini, oke? Okay? Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Tapi jangan lupa di like, comment, subscribe di channel YouTube-nya HSR Wheel ini. Dan jangan lupa di follow juga Instagram-nya @HSR_Wheel dan juga @TKB Group Indonesia. Ada satu lagi, Bursa Velg Second TKB. Oke? Dan kita ada 2 set velg yang akan kita bagiin ke kalian semuanya, karena sebentar lagi kita akan mencapai 100.000 subscriber. Jadi langsung aja subscribe sekarang dan nyalain loncengnya, karena akan banyak banget video-video baru untuk kalian semuanya. Caranya gampang banget nih. Buat kalian yang mau ikutan giveaway 2 set velg dari HSR Wheel, kalian tinggal komen aja di video-video terbarunya HSR Wheel, komen sesuai dengan isi videonya, dan jangan lupa di bagian akhir cantumin akun Instagram kalian. Oke? Okay? Gua Astrid Hosmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat HSR.